Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Juwita Farid mengatakan pihaknya mendapatkan laporan per Sabtu ini sudah ada 22 jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia. Menyikapinya, pihaknya pun menghimbau agar tiap orang yang sudah mendaftar menjadi calon haji mulai menjaga kesehatan. Selain itu, Nila juga mengatakan pihaknya pun meminta para jemaah haji menggunakan masker karena seringkali terjadi badai gurun di Mekah. Ditemui di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Sabtu pagi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Juwita Farid mengatakan, saat ini sudah ada setidaknya 22 jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia. Oleh karenanya, Nila menghimbau agar jika sudah mendaftar menjadi calon haji, tiap orang harus mulai menjaga kesehatan. Hal tersebut pun sudah dibicarakan dengan Majelis Ulama Indonesia. Kami memeriksa sebelumnya, baiknya setiap orang sudah mendaftar menjadi calon haji, sebaiknya sudah mulai menjaga kesehatannya. Tadinya saya ini dapatnya 20 tahun lagi, saya mulai sekarang saya jaga, karena harapan saya nanti 10 tahun saya tetap sehat dan saya bisa menunaikan ibadah haji. Selain itu, Nila pun meminta para jemaah haji menggunakan masker karena situasi udara dan seringkali terjadinya badai gurun di Mekah. Hal tersebut pun agar jemaah haji tidak menularkan batuk ataupun penyakit pernafasan lainnya ke jemaah lain. Budi Hartati, Bandung TV.